warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tampilan beruntung dari SMK 4 Kabupaten Tangerang. Tentunya memang sedikit berat karena ini sesuatu yang berbeda. Karena biasanya beruntung kan bulat, ini kita ini tentunya sedikit berat. Nah, filosofi dari semua ini adalah bahwa ayo, ini adalah supaya peserta didik ini bisa ceker-ceker. Ayam, ceker-ceker. Artinya ceker-ceker itu mencari rezeki. Kemudian yang dokter ini adalah bulat, artinya bulat yang tekat. Tahu tempe ini yang tahu supaya peserta didik ini ingin mempunyai rasa ingin tahu. Nah, untuk sayur mayur ini adalah bahwa sayur mayur ini terdiri dari beberapa macam, tetapi dengan dikombinasikan atau disatukan oleh bumbu kerak ini, bumbu lapar, sehingga menjadi hidangan laut yang luar biasa. Dan ini adalah seperti gambaran kami di SMK 4 yang terdiri dari macam-macam suku dan agama, karena kami sekurang ini tetapi berusaha berpandu di SMK 4 Kabupaten Tangerang. Lalu di pinggirnya kami tagari dengan kacang pandang, artinya supaya anak-anak kami langkahnya panjang. Pagar dalam arti bahwa kami siap untuk memagari budi pekerti dan pendidikan anak-anak kami, memagari dari hal-hal yang kurang baik. Lalu di depan ini ada hiasan terbuat dari apel merah berupa bebek dua, bebek dua. Nah, ini artinya kami SMK 4 Kabupaten Tangerang siap mengantarkan putra dan putri kami untuk mencapai tujuan. Adalah itu apa namanya filosofi dari tempat yang dikreasikan oleh kami bertiga dari SMK 4 Kabupaten Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat ulang tahun pendidikan vokasi yang ke-1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.